dari sekadar komunitas yang petani kopi. Kau tuh orang jadi komunitas petani kopi Simalungun. Nah memang ulang lepas kembali di tinggal RBM. Konsultan di Nasiam. Kira-kira ada yang berperan ini Forjaon, Sendokar memang boleh meningkat kami nasihat, boleh koma-koma tampak koma terani RBM untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi kembali para relawan dan penyandang bisa aktivitas. Ayo mau jatuh sadari on, baru holy koma ya. Kita bahas istilah-istilah acara on memang lagi kita juga tujuan rumah orang koma. Belum berkenan di kita holy acara untuk ya karetka lagi kalau bapak Maya dua dia nanti baru ya untuk kita memperhatikan penjod boleh lah ini nih boleh mungkin nak bersurat ya kalau saya makan siang boleh toki kalau saya makan siang baru boleh tak terus kita harus ya memang kira-kira acara on diatur bagi Arabika Sumatera Simalungun untuk mendapat sertifikat. Sertifikatnya langsung kembali ke Menkumham. Jadi untuk di Sumatera Utara kita mana pertama mendapat honor. Nah, tujuannya sertifikat honor onma pengakuan bagi orang di Simalungun bahwa kopi Simalungun milik ni masyarakat Simalungun. Jadi untuk itu untuk sampai luar negeri ini boleh dituntut kita. Dibagi saja luar negeri kopi Simalungun, tapi langsung atas izin kita sonari, orang boleh dituntut kita. Dalam artian gunang-gunang terjadi soal selama ini, penduduk punya susu, penggali punya nama. Sonari, awal itu kemalu. Saya mau kita menaruh sonari kopi lalu. Kamu mau kopi ya? Kopi robusta kah? Kopi arabika kah? Kopi apakah yang penting? Siapa di sini yang punya lahan kopi atau kebun kopi? Coba yang angkat tangan enak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab saya kasih hadiah kopi. Tunggu. Pertanyaan saya cuma satu. Dulu bapak dan ibu menanam kopi itu tujuannya untuk apa? Ya. Ini kan buat hasil. Yang lain. Bukan uang. Ya. Menghasilkan uang terus karena kurang tepat tujuan saya menanam kopi ini untuk apa? Itu dulu untuk kepentingan warga terus ada lagi karena utang pak karena si karena utang iya kan itu lagi ya. Kalau kita bapak ibu sekalian tidak tahu tujuan kita, terus terang aja. Di sinilah terus nanti akan terjadi siklus atau putaran kita. Gak berhasil kopi, tanam jeruk. Gak berhasil jeruk, tanam cabai. Gak berhasil cabai, tanam jahe. Maaf, ahana masa ini tahu lah. Itu yang terjadi. Jadi uang cabai dimakan jahe, uang jahe dimakan kopi, uang kopi dimakan cabai, uang cabai dimakan kol, dan itu aja terus.
karena kita nggak punya tujuan. Di pertanyaannya kembali tadi, apakah tujuan bapak dan ibu menanam pohon? Nggak ada. Kalau nggak ada, ngapain repot-repot tanam kopi? Biar berisi tanah itu. Yang lebih bagus tanah kosong ini ada kok. Biar berisi. Kan itu sekarang orang. Berarti tujuannya coba-coba. Pada umumnya bukan coba-coba. Ikut-ikutan. Sudah enggak dengan kaibuang. Ayo, mencucung kopi. Pas harganya lagi tinggi. Sekarang harganya 4.000. Lanto mau beli nomor kopi ini. Ujain. Ya. Potong mau tiktiko. Potong. Potong mau tiktiko. Itu yang terjadi. Tadi tahu cara pengolahan. Bukan tidak tahu pengolahan, Pak. Tujuan bapak. Itu aja. Kalau tujuannya nanam kopi, panen kopi dijual hanya di raya, enggak usah nanam kopi. Capek deh. Gua aja. Pertanyaan saya sampai dapat bapak-bapak. Apa tujuan bapak-bapak nanam jahe? Apa tujuan bapak-bapak menanam cabai? Apa tujuan bapak menanam jagung? Pasti punya tujuan. Kalau hanya sekedar ikut-ikut, tihut-tihut, enggak usah. Kopi mengidentikan kalau Arabica itu adalah wanita atau perempuan. Robusta itu adalah laki-laki. Ya. Satu lagi bencong. Tidak jelas status. Ada kan di Semarang? Ada. Jenisnya Excelsa. Nami sonari dan KSM. Kita membutuhkan pohon kopi di Nangka. Angguna adong kopi si Manunun. Angguna paling itu cerita kopi si Manunun. Nah, jadi sebenarnya sampai dan kita bekerja sama tanda tangan nona tua segala macam. Doma tugas Nami khusus untuk membina kopi si Manunun. Nah, bersama kita pernah doma bangun kita. Kebolkan dalam artian lampe gue tidak kemasyam maka Nami. Nami butuh dong sonon pelatihan di kopi, IRBM sonon. Nami siap turun. Lampalah kita. Cara sosial. Tetap kita Nami HMK season. Tapi sebenarnya kita cerita sosial. Nami sosial dong. Kamu warga di Nami. Sosial. Nah penting boy sejahtera petani itu tujuan ni. Jadi on mat kesepakatan kita sedari on. Langkah disuruh Prof Nami John. Si Brahan siap majuan kopi, si Dede siap kopi, si Dede siap kopi, Nami lah. Langdong kai tujuan ni HMK season. Nah penting petani kopi, nadoni si malungun sejahtera. Ada mah kita wali marsahab di Urnani Mbakta. Nah terima kasih kita. Bani Hasomanta HKMHSS. Akon, terima kasih kepada Bani Bapak Kadeta dan Bani Menami. Terima kasih kepada Bani Bapak Pendeta yang sudah juga bergabung selama ini di RBM Kadetnya. Yang mengatakan bersyukur dan berterima kasih Bani Pelayan Nasyam, Satu Kahnion, Jana. Makanai doma tongondong surduk-surduk.
paikat hon ini kayaknya jauh kali. Tempat paikat hon, namun sabari lo merak lo merantau ibu, iban surduk-surduk. Tapi pelayanan yang baguslah itu, selamatlah di tempat yang sudah ditentukan. Jadi pendeta resok di Satya Negara, kubani keluarga, bapak pendeta, begitu juga. Ada juga di sini imanjian keluarga lah. Selamatlah banyak siang di tugas yang baru, tugas yang lebih berat lagi kalau kami dengar, tapi itu tugas mulia. Selamat bergabung. AGP Sonai tetap runasian harapkan hanani tolong roku RDM Montene. Nah harapan kami, jana selamat banyak siang. Anggota ham senior memang betul lah, siang lah orang tua kami yang membimbing kami. Tetap mendingat hanani na adong i bulu kami khusus ni tene petugas lapangan. Sebanyak mungkin kita berusaha saat ini, karena dia memperdayakan